Berikut adalah hasil final All England 2024. Di final tunggal putra, Jonathan Christie berhasil menjadi juara All England 2024, usai mengalahkan sesama pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam durasi 54 menit. Di final tunggal putri, Carolina Marin keluar sebagai juara All England setelah lawannya di final hari ini, Akane Yamaguchi, memutuskan retired saat interval game kedua, saat kedudukan skor 11-1. Di final ganda putri, Baik Hana, Lee So-hee, berhasil mengalahkan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 30 menit. Di partai selanjutnya, ganda campuran China, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 14-5 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Dan di partai final terakhir, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Malaysia, Aaron Chia, Soh Woik. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-4 untuk keunggulan Aaron Chia, Soh Woik.